Selamat siang pemirsa RF semuanya. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu MC ya, MC dari event body contest di Kedung Halang, tepatnya di Kota Bogor, yaitu dengan siapa lagi yang mungkin udah nggak asing lagi, itu dia Mbak Mia. Oke, selamat siang Mbak Mia. Halo, selamat siang Mas, selamat siang semuanya. Apa kabar? Oke Mbak, di sini aku mau tanya-tanya nih mengenai event body contest. Menurut Mbak Mia sendiri, bagaimana sih event ini berlangsung atau seseru apa sih event ini diselenggarakan? Oke. Aduh, ini event kayak gini tuh seru banget ya. Benar-benar memotivasi untuk para fitness mania, terutama ya yang memang masih pemula gitu, untuk bagaimana sih mempertontonkan kita punya hasil kerja keras selama kita latihan, dietnya belum apa ya, pokoknya benar-benar inspirasi banget ya, apalagi untuk event yang sekarang ini kita ada MC jurinya yang benar-benar udah go internasional banget. Di situ ada Mas Hence Ponco, Mas Ricky Samsuri, Mas Dani Kristanto, sama dari Pak siapa ya, Pak Minan dari PBSI sendiri. Jadi memang kali ini jurinya tuh benar-benar pure, yang memang benar-benar memilih yang mana yang memang sesuai kategori, di benar-benar dipilih yang aduh, pokoknya event ini bagus banget deh gitu. Harus lebih sering kayak begini. Dari sendiri kan Mbak Mia itu kan MC ya Mbak ya di sini ya. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Mia itu tertarik untuk menjadi MC di kejuaraan Lola Body Contest? Oke, memang pada awalnya saya juga kan pernah mengikuti kejuaraan beberapa kali gitu untuk body fitness, woman fitness gitu ya. Jadi saya rasa ini adalah hobi saya juga. Jadi benar-benar ini adalah kita apa ya, ini dunia yang memang bikin-bikin kita lebih bersemangat hidup, lebih memotivasi kita. Jadi oh, pokoknya ini benar-benar inspirasi deh. Saya suka banget, this is my world gitu. Oke Mbak, kalau satu lagi pertanyaan sebelum terakhir ya Mbak ya. Hal positif apa sih Mbak yang membuat Mbak Mia itu tertarik ya, khususnya kan perempuan ya Mbak ya, perempuan ini kan banyak istilahnya kalau perempuan fitness ototnya akan jadi besar seperti itu. Apa Mbak hal positifnya Mbak? Oke, seperti yang sudah dibilang, ini fitness itu bukan mau bikin badan gede, tapi untuk bikin kita lebih fit, lebih sehat gitu. Dan untuk perempuan, makanya di sini dari pihak panitia sendiri, dan ini udah saya diminta untuk MC ke penyelenggaraan event seperti ini untuk yang kelima kali. Jadi sembari sekalian mau memperkenalkan kepada para hadirin, para penonton, teman-teman semua yang memang oke, ternyata di fitness tuh nggak cuma buat cowok gitu, buat cewek juga. Jadi orang yang memang mau kurus, kan banyaknya juga ibu-ibu pengen kurus tapi takut mau fitness. Jadi seperti yang panitia bilang juga, mereka meminta saya, dan dari event-event kemarin sebelumnya mereka meminta saya untuk mencoba memimpin dan memotivasi para ladies, para cewek untuk ini loh fitness, ini loh cewek. Jadi saya juga berusaha untuk menjaga proporsional badan saya untuk mempertontonkan kepada semua publik bahwa inilah fitness yang memang harus dilakukan oleh semua orang, tidak tua, tidak muda, enggak laki, enggak perempuan gitu. Jadi untuk hidup sehat gitu. Oke Mbak, terakhir Mbak mengenai tips dan pesan Mbak Mia sendiri khususnya buat menginspirasi woman fitness ya, atau menginspirasi para wanita-wanita di Indonesia khususnya untuk memiliki badan sehat seperti Mbak Mia. Oke, tipsnya gampang. Seperti yang semua orang udah tahu, cuma 3. 1, olahraga. 1, pola makan. Sama istirahat, itu aja. Nah, sukses selalu Mbak ya. Oke, demikian wawancara kami bersama MC di Lola Body Contest. Sambung lagi untuk next berikutnya. Terima kasih.
Rep, selamat siang. Kali ini saya sudah berada bersama dengan salah satu juri body contest di Lola Body Contest Competition di Kedung Halang, tepatnya di Kota Bogor. Yaitu siapa dia? Ini dia, Bang Ricky Samsuri. Oke Bang, selamat siang Bang. Halo pemirsa Rep. Oke Bang, mungkin kali ini aku mau nanyain beberapa teknik penjurian ya Bang ya. Mengenaikan body contest sendiri ya. Sedangkan body contest yang kali ini kan diadakannya body contest secara natural ya Bang ya. Bagaimana sih sistem penjurian untuk body contest kali ini? Ya. Pada dasarnya penilaian tetap pada conditioning kompetitor itu sendiri ya. Tapi memang kriterianya udah ada. Yang pasti dari secara otot kita mempunyai standarisasi mencerminkan kebugarannya, juga simetrisnya dari sudut depan, samping, belakang. Memang kebetulan tidak harus memakai celana jeans karena memang mungkin ototnya belum lengkap seperti itu ya. Jadi penjurian ini secara natural, pertama memang kita mempromosikan olahraga ini secara drug free, yang mana tidak memakai obat-obat terlarang, steroid dan sebagainya, sehingga body fitness itu malah mengarah ke olahraga yang sangat sangat menakutkan. Jadi badan lebih besar, ntar lebih intinya jadi kurang fit ya. Jadi body fitness ini kita ada tiga kategori kebetulan di sini. Jadi kelas 65, 70 dan 70 plus. Juga ada pemula yang memang tidak pernah menang dalam event apapun, tidak pernah mengikuti kejuaraan yang pada intinya sering dilakukan ya. Jadi penjuriannya tetap pada conditioningnya symmetrical sama presentasi dia pada saat mengepost otot-ototnya. Ada yang mana ada 4 pose wajib ya. Kalau di binaraga mungkin ada banyak, kalau di body fitness mungkin cuma 4 yang tidak ada, mungkin most muscular pose. Jadi natural otomatis yang tadi saya bilang semuanya, tidak harus yang terbesar yang termenang, tidak harus yang ototnya tebal menang, tapi memang yang indah, keindahan yang kita lihat ya. Jadi keindahan yang kita lihat, ototnya secara natural juga bisa menjadi pemenang buat penonton, buat semua orang ya. Jadi seperti itu mungkin kriterianya ya. Oke Bang Ricky, dua pertanyaan sebelum terakhir Bang. Apa sih Bang yang membedakan antara body contest natural sekarang seperti saat ini dengan body contest lain pada umumnya gitu loh. Soalnya kan banyak orang yang melihatnya juga body contest yang natural mungkin agak lebih sedikit antusiasmenya ketimbang dengan body contest lainnya. Bagaimana Bang? Ya makanya tadi sudah saya jelaskan bahwa kriteria yang kita cari itu tepat, bahwa tidak ada nanti yang satu kelas itu satu badannya lebih besar daripada yang lain. Dengan kriteria timbang badan ini jadi kita juga menilainya secara objektif, tidak subjektif. Jadi memang yang memang ototnya sudah banyak, sudah matang, itu terlihat memang tidak harus di kelas body fitness ya, body fit. Jadi dia harus ada di kelas binaraga. Jadi secara juri pun kita sudah melakukan technical meeting bahwa ya binaraga memang bukan di sini tempatnya, karena binaraga itu otomatis mempunyai kelengkapan otot yang sangat jauh daripada body fitness. Body fitness itu adalah mungkin ototnya tidak terlalu besar, tapi secara simetris mereka udah melakukan latihan cukup lama juga, tapi dengan keindahan yang postur tertentu ya secara natural. Jadi memang kalau kita compare antara binaraga dan body fitness terlihat tidak sekali perbedaannya. Jadi gitu. Ya kalau dibilang perbedaan dengan body fitness yang lainnya, saya bilang mungkin sama ya, cuman sistem penjurian aja mungkin kalau kita mempunyai kriteria sendiri. Jadi tadi saya bilang suatu saat mungkin yang binaraga bilang kan sebadan saya lebih besar daripada dia, badan saya lebih gini, kenapa saya tidak menang? Ya memang itu standarisasi dari jurinya, kita mau seperti ini. Makanya ada technical meeting bahwa yang kita cari adalah seperti tadi, seperti simetrisnya kita lihat, keindahannya, bukan pos-posnya banyak ototnya aja seperti itu. Ya yang pasti kita juga memilih memang secara objektif juga memang yang tidak menggunakan obat-obat terlarang secara steroid seperti itu ya. Oke, terakhir Bang Ricky, tips dan saran untuk para peserta khususnya ya Bang Ricky, ketika ia ingin mau mencoba untuk turun menjadi body contest, ikut body contest seperti itu. Ya, kalau tips dari saya adalah memang sekarang ini industri fitness itu sangat maju, jadi kalau bisa janganlah racuni badan kita dengan obat-obat yang tidak penting ya untuk mendapatkan suatu hasil, untuk mendapatkan kemenangan. Kita memakai memang di olahraga fitness ini cenderung memang ke arah steroid, drug. Jadi latihan saja yang keras, bergiat, karena semua itu ada prosesnya ya. Jadi industri ini sangat luas, sangat kompetitif, dan yang penting dicari adalah kesehatannya dulu, sehingga begitu menang itu adalah hasil dari hasil kerja kerasnya. Jadi bisa menjadi gaya hidup, bukan hanya kemenangan semata. Jadi pesan saya adalah jadikan olahraga ini menjadi gaya hidup, jadi bukan menjadi suatu tujuan yang hanya singkat saja, tapi yang penting adalah tetap bugar, tetap sehat, badan indah itu adalah bonus kedepannya ya. Oke, tetap bugar dan tetap sehat, memiliki badan tubuh yang indah. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Bang Ricky Samsuri
untuk menjadikan body contest menjadi sesuatu olahraga yang positif buat sahabat-sahabat Reps. Terima kasih Bang Ricky banyak. Terima kasih. Ya. Sukses selalu Bang ya. Oke, pemirsa Reps, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu juri kedua ya di event Lola Body Contest. Beliau merupakan juri independen yang dimana tidak berpihak pada suplemen ataupun pihak dalam institusi lainnya. Siapakah dia? Ini dia Om Dani Kristanto. Selamat siang Om Dani. Siang ya. Halo pemirsa. Oke Om, ini aku ada beberapa pertanyaan ya Om ya mengenai teknik penjurian ya Om ya. Yang pertama, kenapa sih penjurian event Loli Body Contest ini perlu diadakannya timbang badan? Oke, pemirsa, kebetulan untuk yang kali ini itu permintaan panitia mereka pengen membedakan peserta itu dari berat badannya gitu ya. Biasa kan kita kadang-kadang ada kriteria yang dikurangin dengan tinggi gitu ya. Tapi untuk kali ini mereka hanya mau dari berat badannya saja, seperti itu. Oke Om, kemudian pertanyaan kedua, kesulitan seperti apa sih Om yang ketika Om Dani sendiri menjalani sebagai juri di event body contest ini? Oke, kalau kesulitannya ya mungkin kalau masalah komplain sih udah biasa ya pemirsa ya, karena apa? Dari semua peserta hanya satu orang yang nggak komplain, yang juara satu kan gitu sebenarnya kan. Dari juara dua sampai bawah itu ada kemungkinan komplain, tapi dengan patokan-patokan penjurian yang kita sudah biasa lakukan, dengan kredibilitas kita semua bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Kemudian ini Om, ketika peserta naik di atas panggung, apa sih yang menjadi acuannya Om Dani sendiri ketika body contest ini kan body contest natural ya, dengan body contest pada umumnya yang mungkin Om Dani juga sendiri sering menjuri body contest di luar kota lainnya, bagaimana Om? Oke, jadi yang membedakan mungkin kita lebih strict ke penilaian tentang simetri badannya gitu ya. Jadi untuk massa otot yang tebal, yang udah seperti binaraga, malah kita agak mengurangi poinnya. Seperti itu, pemirsa. Oke Om, tips, kemudian pesan dan saran buat dari Om Dani sendiri kepada fitness mania ketika ia ingin terjun ke body contest. Oke, jadi nomor satu kita lihat dulu eventnya yang cocok dengan kita, misalnya ada pemula, ada middle class atau pro gitu kan. Kita sesuaikan, kita turun, kita kasih yang terbaik, mudah-mudahan kita memperoleh hasil yang maksimal. Oke, mungkin itu tips dan saran dari Om Dani soal teknik penjurian kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi fitness mania. Terima kasih. Salam fitness mania. Tetap masih bersama saya Alfian selaku host dari refsid.com. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tim Aderai. Siapakah dia? Ini dia Om Hence Poyo. Selamat siang Om. Selamat siang. What's up? Oke Om, di sini aku ada beberapa pertanyaan mengenai event body contest hari ini Om ya. Yang pertama, bagaimana pendapat Om Hence mengenai event body contest yang telah marak sampai saat ini? Kalau menurut saya, body contest cukup memacu semangat ya untuk
khususnya anak-anak muda yang ada sekarang dan cukup semarak dan rutin diadakan. Mungkin biasanya setiap bulan dalam setahun bisa ada banyak sekali kegiatan body contest. Dan ini sebetulnya kegiatan yang positif, dan selebihnya kalau menurut saya lebih baik ada induk organisasi yang lebih melegalkan kejuaraan-kejuaraan seperti body contest ini, sehingga mungkin para atlet-atlet body contest lebih bisa fokus untuk memilih kejuaraan mana yang harus mereka ikuti secara profesional. Oke, Om Enja, kali ini kan temanya body contest natural ya Om ya. Apa sih Om yang membuat pemenang body contest benar-benar yakin terhindar dari namanya doping ya Om ya? Sedangkan tes doping itu sendiri banyak opini masyarakat bahwa tes doping itu lebih mahal gitu. Bagaimana Om tanggapan Om? Nah, sebetulnya mungkin melihat kendala dari biaya tes doping sendiri yang cukup mahal. Untuk itu sebetulnya kita sendiri perlu satu wadah ya, wadah yang intinya seperti saya bilang tadi, menyediakan satu wadah kejuaraan natural khususnya untuk body contest, di mana kejuaraan body contest natural ini harus sering diadakan, dalam arti harus sering direpresentasikan kepada beberapa peserta atau siapapun yang ingin menjadi atlet body contest bahwa mengikuti satu kejuaraan atau ingin menjadi atlet body contest harus sesuai dengan keinginan atau kerinduan orang untuk menjadi atlet yang natural dan benar-benar mengutamakan sportivitas. Nah, kalau kita sudah melandasi semua setiap event-event didasari dengan landasan di mana sportivitas harus dijunjung tinggi, otomatis mungkin keterbatasan dari biaya tes doping sendiri bisa diatasi ya. Karena kita mengedukasi setiap atlet untuk benar-benar bekerja keras, menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Dan itulah tujuan olahraga ini selalu dibuat pertandingannya. Ya, jadi saya rasa dengan demikian ada peluang untuk kita bisa selalu mengadakan kejuaraan body contest yang sifatnya natural body contest. Oke Om Hence, sebelum terakhir, apa yang Om Hence harapkan atau Om Hence perlu digarisbawahi untuk para peserta khususnya ketika ia pengen ikut body contest? Kalau pesan-pesan dari saya sebetulnya sebagai anak-anak muda yang kepingin menggeluti dunia body contest, saya cuma bisa memberi masukan bahwa harus ingat dengan tujuan utamanya, bahwa menjadi atlet tidak mudah dan harus menjunjung tinggi yang dinamakan dengan sportivitas. Namanya juga olahraga ya, jadi basic dari kesehatan harus kita miliki. Sementara side effect dari kesehatan yang kita punya, baru kita bisa mempunyai badan yang semakin baik. Dan itu adalah bonus yang paling paling berharga dari kesehatan yang kita punya. Nah, oleh sebab itu, buat mungkin atlet-atlet pemula harus jujur sama diri sendiri dan mempunyai cita-cita untuk memajukan olahraga itu sendiri dengan melihat basic sportivitas dan kesehatan. Seperti itu. Oke Om Hence, terakhir. Om Hence kan sekarang prestasinya sudah mulai naik lagi Om ya, khususnya di SEA Games dan Muscle Mania terutama ya. Rahasianya Om buat Fitness Mania, bagaimana Om Hence bisa berprestasi ke dunia luar? Tipsnya sebetulnya sederhana. Saya benar-benar suka sama apa yang saya geluti, terutama di olahraga binaraga ini. Dan salah satunya soul untuk terus berkarir di dunia binaraga harus dimiliki. Dan jujur sama diri sendiri, mau bekerja keras, disiplin dan konsisten kita melakukan apa yang jadi cita-cita kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan di sekeliling kita. Bahkan kalau mau go internasional, kita harus bisa membawa nama Indonesia dengan disiplin, dengan konsisten, dengan jujur, dan salah satunya adalah dengan sportivitas. Oke, garis besar yang dapat saya simpulkan bahwasannya untuk dapat berprestasi ke dunia luar,
ada tiga hal yang perlu ditekankan, yaitu pertama kerja keras, kemudian disiplin, dan konsisten. Terima kasih banyak untuk Om Heja Boyo. Sukses selalu. Mewawancarai dengan salah satu peserta body contest untuk di kelas pemula. Siapa dia? Ya, perkenalkan, nama saya Kevin, usia saya 20 tahun. Nama saya Tommy, usia 19. Oke bro, pertanyaan pertama bro, alasan lu sendiri mau ikut body contest itu apa? Terus saja untuk memotivasi saya untuk agar lebih menjadi yang lebih baik lagi dan agar membuat orang tua saya bangga. Kalau menurut saya, ini untuk kesempatan saya untuk menampilkan bakat saya, di mana saya sudah nge-gym begitu lama, ingin menampilkan begitu aja. Persiapan berapa lama sih kalau misalnya lo sendiri tuh mau ikut body contest? Gitu. Persiapannya diet 1 bulan, 1 minggu sebelum kontes itu diet karbohidrat, dan 1 hari sebelum kontes itu diet air. Saya juga ya persiapannya udah mulai diet 1 bulan, seminggu sebelum kontes udah diet karbo, dan 1 hari sebelum kontes diet air. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Apa sih target paling istilahnya paling puncak buat lo semua? Terusannya target saya itu badan saya lebih sehat dan bugar dan dapat juara satu body contest. Ya semoga saya bisa juara satu dan mendapat kesehatan. Oke, terima kasih banyak bro ya. Sip.